I got soul. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh Sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPOPK. Komunitas Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1945, oleh Letnan Jenderal Kumachi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Widyoanugraha dilantik sebagai ketua BPUPKI dan wakil BPUPKI dari Jepang adalah Ichibamase Yoshio dan wakil BPUPKI dari Indonesia adalah Suroki. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara merdeka. Sidang pertama bertepatan di gedung Chonsakuji, yaitu gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibamase, Suroso, beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama-tama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Saya adalah seorang wakil dari Jepang bernama Ichibamase. Ada juga wakil saya dari Indonesia yang bernama Suroso. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyambung ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya berharap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi untuk menyampaikan gagasan dan upaya membangun negara ini. Saya izin berbicara ketua sidang. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato sidang ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peribangsa A, 2. Perimanusia A, 3. Peribetuhanan, 4. Perikerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa. Di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama yang hal ini merupakan pencerminan dalam peribetuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Ini berbicara ketua sidang. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan.
menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya yaitu yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Izin berbicara ketua sidang. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara sekalian, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama 5 dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita yang ahli bahasa yaitu Saudara Muhammad Yamin, akhirnya saya memberikan nama 5 dasar negara ini yaitu Pancasila. Pancasila artinya 5, panca artinya 5, dan sila artinya asas atau dasar. Di atas 5 dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Kadang-kadang ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya bisa pangkas sehingga 3-3. 3 sila saja yang nantinya disebut trisila, dan jika saya pangkas lagi menjadi 1, maka dinamakan nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat kalian dalam sidang ini. Itulah rumusan dasar menurut saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang diberikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Baik para hadirin yang terhormat, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibanase. Ohayo gozaimashita. Selamat siang. Saya menyaksikan jalannya sidang dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu dengan hasil rumusan yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibanase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhyamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama PPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Demikianlah prosesi sidang pertama yang dilakukan oleh PPUPKI. Terima kasih kepada seluruh peserta sidang yang telah mengikuti sidang ini dengan baik. Dimohon kepada seluruh peserta sidang untuk berdiri terlebih dahulu karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk mengakhiri prosesi sidang PPUPKI pada hari ini. Hari ini kita akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1.